Halo, selamat pagi Happy Family in the World. Hari ini adalah hari Senin. Pemerintah menyarankan kepada anak-anak sekolah untuk belajar di rumah seperti yang telah terjadi di keluarga Yosi Lopir Family. Jadi anak menatap layar TV, materi akan disampaikan melalui serial film animasi. Untuk mengingat, jadi saya siapkan tripod dan juga alat perekam biar nanti bisa diulang. Jadi fam, selain belajar di rumah, kita juga bekerja di rumah. Apalagi di perusahaan saya swasta diberlakukan setengah hari kerja, 15 hari kerja dan 15 hari libur. Jadi itu memang cukup berat ya bagi kita seorang pendatang, karena kita tetap bayar kos, bayar listrik, bayar sampah, keamanan dan lain-lain, dan itu sama sekali tidak ada potongan. Jadi kita cukup berat, apalagi mereka yang memiliki kredit LTD dan segala macam. Apalagi teman saya juga, meskipun orang lokal Bali, dia juga merasa kekurangan karena dia punya tanggungan di LTD. Jadi belajar di rumah, bekerja di rumah seefektif mungkin, meskipun banyak sekali tuntutan dari owner, karena selain kita juga dibatasi, kita juga terlalu banyak tuntutan. Jadi jangan stres, jangan panik, ini semua ada hikmahnya, jadi kita jalani aja. Jadi kan ceria. Ya, jadi seperti itu fam, beberapa soal sudah diberikan. Jadi tinggal anak-anak mengisi, menulis di buku dan dijawab, setelah itu dikirim ke WA grup sekolah. Seperti itu ya? Ya, jadi seperti itu fam, kegiatan anak-anak setiap pagi di hari Senin sampai dengan Sabtu, sampai Jumat. Oke, saya Yosi Lopir Family. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel kita Yosi Lopir Family ya. Dan mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berakhir. Oke, saya Yosi Lopir Family. Sampai jumpa.